Amuk Semeru Sabtu sore 4 Desember 2021. Sangat luar biasa. Ini sepertinya bencana letusan dan lahar terparah Gunung Semeru. Setelah bencana serupa tahun 1976 dan tahun 1981. Kata Saiful Anam, anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Saiful Anam adalah saksi hidup dari dua letusan besar itu. Pada tahun 1976, saya kelas 5 sekolah dasar. Terjadi banjir lahar besar di Sungai Curah, Kobokan. Lantaran besar itu menyapu habis desa Sugosari. Korban kurang lebih seribuan orang jiwa, katanya. Posisi desa yang hilang itu di bawah jembatan Geladak Perak yang sekarang putus akibat terjangan lahar. Padahal posisi jembatan itu lebih 25 meter dari dasar sungai Besuksat. Ada kejadian ajaib pada tahun 1976 itu, yaitu masjid tetap kokoh, berdiri seolah tidak tersentuh lahar. Padahal rumah-rumah di sekitarnya habis disapu lahar. Saya pernah ke masjid itu, katanya. Bencana 1976 itu mengundang perhatian dari Presiden Soeharto. Dikunjungi Pak Harto yang saat itu minum air degan atau kelapa muda karena susah air, katanya. Kunjungan Pak Harto bukan untuk tebar pesona, untuk pencitraan. Karena usai kunjungan itu ada proyek besar yaitu pembangunan tanggul raksasa yang kokoh hingga saat ini. Tanggul raksasa itu untuk membentangi Sungai Curah Kobokan, sejak itu aman. Tidak ada lahar yang sampai meluber melewati tanggul, katanya. Kejadian kedua pada tahun 1981, lahar besar melewati Sungai Mujur. Desa yang disapu bernama Pananggal. Korban ratusan jiwa. Kejadian malam, saya melihat esok harinya. Saat itu mayat-mayat sedang diangkat, ungkapnya. Sebenarnya Lumajang dialiri banyak sungai dari Semeru, dari yang paling berat hingga lewat tengah kota. Jadi sebenarnya tidak ada yang aman, katanya. Setelah tanggul raksasa dibangun sekitar aliran Sungai Curah Kobokan, semua aman, termasuk saat letusan Sabtu sore. Jika Geladak Perak saja putus, tidak terbayangkan besarnya aliran lahar menuju laut. Jika tidak ada tanggul raksasa, puluhan desa bisa tersapu habis, ungkapnya ngeri. Saiful pun memuji semua itu berkat jasa Pak Harto. Al-Fatihah buat Pak Harto.